seperti biasa hari ini cuacanya agak mendung ya guys. Jadi aku memutuskan untuk makan Indomie soto. Tapi di sini aku bakal bikin kayak warkop gitu. Jadi aku pakai sawi. Langsung aja kita masak telurnya dulu ya guys. Jadi aku masak telurnya dulu. Habis itu aku buka bumbunya dan juga aku pakai cabai rawit. Wah, pokoknya mantep nih guys. Langsung aja kita masak Indominya. Ini aku pakai 2 bungkus dan juga aku pakai sawi. Nah, udah jadi. Kita masukin dulu telurnya. Di sini aku pakai 2 telur. Wah, mantep banget nih. Wangi Indomie sotonya tuh udah berasa banget. Dan gak lupa juga aku pakein cabai rawit. Halo teman-teman semua, kembali ke YouTube aku, Chenien. Nah teman-teman, jadi aku tuh lagi ngidem banget makan Indomie warkop. Jadi hari ini aku mukbang Indomie warkop. Di sini aku udah pakai Indomie soto 2 bungkus, terus juga ada telurnya 2 dan aku taburin cabai rawit. Aku mau pakai lada karena biasanya kalau aku makan di warkop aku pakai lada, guys. Wow. Dan aku pakein saus. Nah untuk teman-teman baru gabung di YouTube aku, jangan lupa ya untuk selalu support aku dengan cara subscribe, nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat dan biar channel aku makin berkembang. Terima kasih teman-teman. Berdoa dulu sebelum makan. Berdoa selesai, ayo kita makan Indomie warkopnya. Gila, aku kangen banget sih makan Indomie warkop. Oh ya, di sini juga aku udah pakai sawi ya guys. Tuh, aduk dulu. Ya ampun wanginya. Indomie soto tuh paling enak tau gak sih. Biasanya kalau aku ke warkop, aku kalau pesan Indomie, pesan kaleng kuah, aku pesannya soto pasti. Karena tuh wanginya udah. Pas dibuka bumbunya udah wangi. Kita cobain kuahnya dulu ya. Pasti panas. Gila sih. Makan teman-teman. Wah, ini enak banget. Telurnya guys. Kita pakai rawitnya di atas kuahnya. Nggak bisa stop makannya. Gila sih nih. Kita lanjut lagi. Huh.
lumayan pedes juga. Potong telurnya. Ini guys, kuningnya. Kalau teman-teman, kalau Indomie kuah sukanya Indomie apa? Kalau aku paling suka soto sama spesial. Tapi kari juga enak sih. Wangi. Tapi paling pertama aku suka Indomie soto. Kayaknya ini konten pertama aku deh, makan mie kuah. Kebanyakan mie-nya mie gorengnya. Habis. Untuk teman-teman yang nonton video aku, makasih banget ya. Kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.